Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita berada di channel Med Hospital bersama Cikgu Hafizul. Jangan lupa untuk subscribe dan tekan button loceng di sebelah. Hello, kita kembali lagi. Hari ini kita nak sambung. Hari itu kita dah belajar part 1, measures of dispersion for ungrouped data. So hari ini kita nak belajar part 2. So apa yang kita nak belajar dalam ni? Okay, first kali kita nak sambung pada hari itu. Hari itu kita dah belajar apa? Range. Lepas tu ada apa? Interquartile range. Ha. Lagi apa kita belajar? So kita belajar variance. Lagi satu adalah standard deviation. So kena ingat lah. Yang ni kita nak sambung sikit lagi. Kita nak belajar sikit lagi. Kita akan sambung berkaitan dengan macam mana kita nak buat box. Nak buat box plot ni dengan effect of data. Kita nak sambung dengan ni sikit je lagi. Lepas tu kita dah boleh khalas, khatam lah topik ni yang kita boleh buat. Kedua-dua orang selamat lah kan, kita habis topik ni. So topik ni sangat senang lah, mudah dan senang. So hari ni kita buat macam box plot. Tengok contoh. Okay, contoh cikgu bagi data macam biasa. So contoh 10, 12, 12 lagi berapa? 15, 19 lagi 14, 17, 20. Okey, nak buat apa mula-mula ni? Ha, sebab hari tu video yang satu cikgu terlupa nak bagi tahu lepas dah habis siap, rupanya memang kita punya data hari tu memang dah tersusun cantik. Ha, sebab tu cikgu tak sentuh apa-apa. So sebenarnya, sebelum kita nak buat, nak cari range ke, interquartile range ke, variance ke apa, kita kena susun dulu. Ha, sebab kita nak tahu dia punya kuartil kan. So kita kena tahu dia punya kedudukan dulu. So ingat cikgu ulang balik semula untuk part tu. Ha, dia kena susun dahulu. So cikgu susun dulu. 10 lagi 12 12 lagi ada 14 kat sini. Ha, 14 15 lagi 17, ada 2, 17, 19, dengan last sekali is 20. Okay, kita dah susun. Lepas tu kita ambil tengah-tengah kan, sebab kita nak tentukan, sebab dia adalah measure of central tendency. So, bagi kuning sikit, bagi cantik. So, kita tengok tengah, kita kira bilangan kita. Ha, kita ambil warna hijau. So, tengah-tengah yang mana? Ni ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So, 9 dia odd, ambil yang sini. So, sini adalah dia punya kuartal tu. Ataupun kita boleh panggil dia adalah median. Ha, senang sangat. Lepas tu nak buat apa? Ambil yang 4 ni di tengah-tengah ni kan. So dia berapa ni? 17. Secara dia 17 tambah dengan 19 bahagi 2. So kita akan dapat 18. So Q3 sama dengan 18. Sini pula berapa? 12 kan? 12 juga. 12 tambah 12 bahagi 2 jadi 12 juga. So ini kuartal 1. Okay, kita naik sikit. Cing. Kecil sikit. Okay, so macam nak buat? So dekat sini kita nak buat box plot. Box plot ni dia kena buat dalam bentuk ni lah. Box. Nanti kita tunjuk macam mana. So first kali kita tarik je dulu. Cari cantik lah. Kalau tak cantik, buat cantik-cantik ya. So last kali, dia paling kecil apa nombor apa? Kita ambil dia punya minimum value. So minimum value ada 10. Boleh. So kita boleh buat kita punya sendiri. Kita punya range. Kita buat 10, kita buat 12 lah. Kita boleh 14. Ni 16. Sini 18. Sini 20. Ni contoh, kamu kena buat cantik-cantik lah nanti. Boleh. So ini adalah dia punya. Tulislah kalau dia ada bagi apa-apa, kita boleh tulis kat bawah sini. Nanti ini contoh cikgu bagi kan. Ini contoh data untuk markah pelajar lah. Markah pelajar matematik tambahan kan. Contoh. Ini contoh. Marah pula cikgu. Contoh tak betul cikgu. Salah contoh kan. Contoh cikgu tak. So kita ambil dia punya minimum value. Kita plotkan satu-satu. Kita ada 4 benda, 5 benda yang kita nak plot nanti. First kali apa dia? Rate. Nombor paling kecil berapa? 10 kan? 10 buat 10. Nombor paling besar berapa? 20. Ini kita nak cari range kan. Range kan sama dengan 20 tolak dengan 10. So jawapan dia 10. Ni hari tu. So kita kena bulat. Lepas tu nak buat apa? Kita tandakan semua ni. Kuartal 1 berapa? 12. 15. 15 kat tengah-tengah. Lepas tu 17. Boleh. Boleh ke tidak? Lepas tu kita boleh tarikkan macam ni. Ni cara bentuk dia melukis tau. Kamu akan ikut macam mana. Tarik sini. Tarik sini dan kita boleh buat kotak di sini. Sini 3. Sini. Tarik sini. Ha, ini kaedah nak buat box plot. Sangat mudah. Ini contoh satu cukup lah. Ha, boleh faham kan? Tengok betul-betul. Khatamkan betul-betul. Ingat, susun dulu. Ha, susun. Range. Boleh? Boleh. Kita cuba. Lain pula. Okay, kita masuk pula bahagian apa ya? Bahagian effect data. Boleh? Effect data. Effect data. So, effect data macam mana, cikgu? Okay. Ini ada 5 orang data lah. Data anak murid kesayangan cikgu ada 5 orang. Anak murid kesayangan. So, soalan dia tanya macam ni. Kita buat prosedur daripada awal lah. Kita ambil soalan yang mudah. Kita terus pada soalan yang baru. Okay, effect of data ni ada beberapa perkara. Yang paling di... Cikgu nampak ada 2. Satu, kalau dia kata setiap data tu, contohlah. Ini markah dia kan? Markah dia tiba-tiba cakap, oh, cikgu tersalah tanda. So, kita bagi ada satu soalan tu salah. So, kita bagi markah free lah. So, kita bagi markah free sebanyak 2. So, setiap satu tu ditambah. Ini tambah. Tambah. Ataupun setiap satu tu didarab. Contoh, ni contoh didarab.
darab pula 2. Dah tak nampak dah. Kita ambil lah contoh darab 2. So semua kena darab 2. Markah tu tak betul kan. Ada satu soalan salah. Terlupa cikgu nak darab 2. Macam tu. Ni contoh. Ni contoh. So inilah dia effect of data. Bila satu-satu data ditambah. Ataupun satu lagi data. Tiba-tiba ada seorang lagi pula. Cikgu terlupa. Seorang lagi anak kesayangan cikgu. Ada lagi 92. So macam mana dia boleh berubah. Dia punya mean ke. Dia punya standard deviation ke. So kita nak tengok macam mana ada perubahan dia. Apa yang akan berubah. Boleh. Itu dia punya introduction lah. Ada dua benda. Ingat yang tadi satu. Ingat yang dua. So kita buat nombor start pada awal. Soalan dia. Contoh soalan yang pertama. Cikgu nak. Ni cikgu punya soalan sendiri. Jangan marah kalau salah. Contoh soalan yang salah. Tapi kaedah yang betul. Cikgu ambil nombor yang sikit. Dia ada 5 orang. So soalan yang pertama. Dia nak range. Boleh sama-sama buat range. Apa yang kita terlupa sekarang? Kita kena susun dulu. Rearrange. So kita rearrange dulu. 58. Tak nak lawan ni. Nampak macam sama kan? So ambil ni. 58. Lagi. Lagi. 60. Lagi. Berapa ni? 70. 88. Dengan 90. Okay. Setuju kita padam di atas. Ini tak tersusun kita padam. Takut nanti keliru kan? So kita padam. Lepas tu apa dia range? Range sama dengan? Yang tinggi tolak yang rendah. 90 minus 58. So kita akan dapat jawapan. Berapa? 32. Betul eh? Okay. Tertitu. So dia nak interquartile range. Interquartile. Oh, tulisan cikgu pun dah gemuk kan. Sejak PKP ni kita jadi gemuk lah. So, interquartile range. So, ambil yang mana? Ambil yang median. Ini adalah median dia. Quartile 2 cikgu sebut. Yang ni quartile 3 dia kat mana? Kat tengah-tengah ni. Berapa? Quartile 1 dia. Ni quartile. Ambil kat tengah-tengah dia. Tambah bahagi 2 eh. So, quartile dia interquartile. Quartile 3 tolak quartile 1. So, akan jadi quartile 3 berapa? 89 eh. Minus dengan 59. So, dapat jawapan 30. Mudah tak mudah? Mudah aja. Lepas tu kamu boleh kira lah. Min pula apa? Standard deviation. Standard deviation. Kira standard deviation dia berapa. Ini variance dulu. Variance. Okay. Variance macam mana? Formula hari tu? Ingat ke tak? Cepat lah. Ingat ke tak? So dia ambil total. X kuasa 2. Bahagi dengan N. Minus dengan X bar. Kuasa 2. So, kamu akan dapat jawapan nanti. Apa jawapan dia? Kira. So, ni kita dapat Ini jawapan dia. Kita akan dapat. Kita kira 227. Kuasa 2 kan dia. Ni bergantung pada formula ni Sama tengok balik semula formula dia. Siapa lupa. Boleh semak balik part 1. Cikgu dah ajar yang tu. So, ini adalah dia punya X bar. Dia punya mean. So, kita akan dapat jawapan berapa guys tu. So, last kali jawapan dia akan jadi 183.36. Lepas tu kita dapat lah standard deviation dia berapa. Standard deviation. Ini bentuk dia macam ni. Ini. Standard deviation sama dengan. Square root answer. Kita dapat 13.54. Okay, senang kan? Ini yang basic lah kita belajar hari tu. So, kita tambah sikit effect of data. Boleh, effect of data ni. Contoh, kita dah ada variance. Sini effect of data. So, contoh. Dia kata setiap satu tu. Setiap satu. Setiap ada kamu kan? Setiap satu. Setiap satu ni. Kena ada masalah sikit. Dan nombor markah dia. Kita ikut saja apa-apa nombor. Dia kata kena darab 2. Tambah dengan 1. So, setiap satu tau. Dia akan berubah. So, rather dan kita kira balik semula daripada awal ni, daripada starting sini, kita kira balik semula. Tak payah. Sebenarnya, kita boleh guna cara mudah. Sebenarnya, setiap effect untuk measure of dispersion, dia boleh effect, dia effect untuk apa? Dia cuma effect untuk darab dengan bahagi sahaja. Boleh? Ingat cikgu ulang sekali lagi. Dia effect untuk darab dengan bahagi sahaja. Ini measure of dispersion. Diorang tak tahu kan dispersion tu macam mana kan? Dispersion tu maksud dia. Yang inilah yang kita belajar ni. Range. Interquartile range. Ada lagi apa? Ada variance. Ada standard deviation. Sebenarnya ada banyak lagi. So kalau kita belajar dulunya. Dia ada efek. Yang ni empat-empat ni cuma ada efek untuk darab dengan bahagi saja. Nanti kita tengok macam mana. So yang kalau satu lagi apa? Central tendency. Central tendency pula apa dia? Mean. Mode. Median. Yang ini dia ada efek, dia kena ikut saja. Tambah pun boleh, darab pun boleh, apa-apa pun boleh. So sekarang ni kita fokus kepada kita punya topik yang ni. Kalau nak tahu nanti, boleh tanya cikgu. Cikgu boleh cerita lagi. Cerita panjang lagi kan sebenarnya efek macam mana. So dekat sini, dia kata setiap penambahan dia darab dengan 2, tambah dengan 1. Darab dengan 2, tambah dengan 1. Sini setiap satu data ditambah. So bermaksud dia tambah 1 tu dia tak ada efek. Dia cuma ada efek dekat apa? Dekat darab sahaja. Boleh. So bila darab sahaja, kita buatlah darab sahaja. So, contohlah. Range yang baru apa? Cikgu buat warna hijau eh. Range yang baru berapa? Ini 32 kan? Range yang baru apa? Berapa? So, ambil darab 2. Darab 2 je. Jadi, 64. Boleh ke tidak? Boleh ke tidak? Boleh kan? Kalau bahagi-bahagilah sekarang kita darab. So, jawapan. Ini adalah yang baru. Interquartile range yang baru berapa, cikgu? Darab sahaja dengan 2. Jawapan dia 60. Dia ada efek semua untuk darab. Tambah tu abaikan.
Tapi untuk min, mu dengan median, dia ada efek dua-dua ikut saja. Ini pula berapa cikgu? Ha, darab sahajalah dengan dua. Kamu akan dapat jawapan. Ini untuk variance yang baru. Yang ni standard deviation yang baru, darab je lah dua. So akan dapat 26 point berapa something. Ha, 27 kan? So dapatlah. So kamu akan dapat jawapan dekat situ. So boleh, efek tu kena tahu. Satu lagi, nak bagi tahu daripada part 1, apa dia? Lagi kecil standard deviation, lagi data tu adalah lebih, orang cakap apa, persis lah. Dia lebih baik, orang cakap. So ingat benda tu. Boleh, nanti kita akan go through soalan. Okay, kita masuk contoh seterusnya. Mungkin contoh yang terakhir kot, kan? Sebab topik ni senang je, kamu boleh tengok sendiri. Kamu boleh faham sendiri. Sekarang ni kita nak jawab soalan ni, kan? Sebab part 1 cikgu terlepas pandang kan? Rasa macam kesian sangat. Sebab kalau cikgu tak tunjuk yang jenis. Yang ni ada dua jenis kan? Itu cikgu bagi tahu. Satu yang with table. Satu lagi without table. Without table yang kita buat tadi lah. Yang memang list cantik kan? Sekarang ni daripada tu, kita nak jadikan with table. With table jadi macam ni lah. Ha, dia sama juga macam tadi. Macam soalan tadi pun kita boleh tukar kepada table. So, cara dia berbeza sikit. Dan formula dia pun berbeza. Ha, ini yang tak apa. Jangan risau. Untuk formula ni jangan risau. Formula ni akan ada dalam soalan muka depan, muka surat depan sekali kan dekat SPM. Jangan risau. So, dia memang bergantung pada kita punya formula sahaja. So, sekarang kita jawab soalan sama-sama boleh. Dia nak mean. Mean ni adalah measure central tendency. Ini adalah measure dispersion. Eh? So, dia berbeza. Yang ni ada efek. Kalau ada efek, dia efek darab dengan bahagi sahaja. Yang ni efek untuk semua. Tambah ke, darab ke, dia ada efek semua. So, boleh? Okay, kita jawab sama-sama dulu. So, soalan sekarang dia nak mean. Mean. Ha, ataupun bahasa Melayu, English dia mean. Ha, mean. Mean macam nak buat. So, senang saja cara dia. Kita darab je. Kosong, darab 1, tambah dengan 1, darab 5, 2, darab 4, begitu seterusnya. Nampak ni? Lepas tu, bahagi dengan bilangan number. 1, tambah 5, 6, 10, 20, 30. So, bahagi dengan 30. So, kita akan dapat dia punya mean. This one is mean. Okay, contohlah. Dia kata setiap data tu rupanya ada penambahan. Setiap data tau. Dia kena tulis, dia akan sebut each. Ha, each. Ha, bukan each kan. Each setiap satu ditambah. Ha, ditambah dengan satu. Tambah satu, darab dua. So sekarang mean kita berapa? Kita dapat 3.633. So cara dia tambah je. Jadi 4.633. Lepas tu bagi dua. Ha, ni adalah mean yang baru. Kalau dia ada perubahan. Boleh? Ha, boleh tengok soalan tu lagi. Contoh banyak lagi. Dalam buku teks pun ada banyak. Kamu pun nak dapat buku teks dah kan? Ha, so ini dia punya nak cari mean. Okay. Boleh? Boleh eh? So, seterusnya kita tengok nak cari dia punya CMPY ataupun standard deviation. Standard deviation sebelum ni, kita ambil daripada variance. Bila kita square root kan, dia sebenarnya sama juga. So, sekali ni dia punya formula berlainan sikit. Ha, formula dia kena kita follow lah. Maknanya dia darab 1, dikuasa 2 kan, semua yang atas kan. Ha, ni kamu kena tengok balik. Ha, dikuasa 2 kan yang atas. Dia tambahkan. Lepas tu dia bagi apa? Dia tambahkan. Lepas tu dia bagi dengan 30. Ni. Lepas tu dia bagi dengan X bar tadi. I mean, kuasa 2. Ha, ini berbeza ya. Formula dia tadi. Ha, dia seumpama kita menyusun lah. Tapi ke 30. Takkan kita nak susun kan. Terlalu banyak. So yang ini kena ingat. Ini formula untuk. Untuk apa? Untuk yang with table. Ha, kamu boleh tengok sendiri. Senang sangat. Ha, bagi contoh. Ha. So dah siap tu kita akan dapat jawapan 5.0346. Lepas tu nak cari dia nak standard deviation kan. Lepas tu kita square root sekali dapat 2.24. Okay contoh. Ha, dia kata dia setiap data ni rupanya ada efek sikit kan. Ha, ada masalah sikit. So kita kena tambah dengan 1. Darab dengan 2. Apakah? Standard deviation yang baru. Ha, standard deviation yang baru. New. Ingat eh, standard deviation cuma ada efek dekat darab bahagi saja. Yang ni untuk satu ni tak ada efek. Dia cuma ada efek dekat dua ni saja darab dengan dua. So kita darab saja dengan dua. Darab dengan dua dapat 4.48. Ha, itu maksud dia. Boleh kita rangkumkan. Lepas tu dia kata kat sini, if mean and standard deviation for class 3 SN is 1.51. Ni mean dia. Dia punya standard deviation 1.12 respectively. Which class has more worrying data? Ha, ni kelas baru kan? Ni kelas Ehsan. Ini kelas apa ni? Ni kelas ceria. Ni kelas Ehsan. Ingat eh? Standard deviation lagi rendah lagi baik. Mana lagi rendah? Standard deviation. Tengok standard deviation pun cukup lah. So kita padam ni. Nampak macam pelik eh. Banyak kan ni. So kita ambil tengok standard deviation. Standard deviation kita yang baru tadi. Yang ni tadi. Yang ni. 2.24. Yang ni standard deviation dia 1.12. So bermakna kelas Ehsan ni lebih baik lah. So lebih membimbangkan kita. Ha, ni kata manakah mempunyai data ketidakhadiran yang lebih membimbangkan. So ketidakhadiran dalam kes untuk dua kelas ni adalah kelas apa anak-anakku? Ha, yang standard deviation dia tinggi. Standard deviation tinggi adalah 2.24 lebih tinggi daripada 1.12. So kelas ceria lebih membimbangkan. Boleh? Go through soalan. InsyaAllah cuba buat. Ingat. Ilmu tu takkan turun terus pandai pagi esok bangun tidur. Takde. So kena buat latihan, buat latihan, buat latihan dan sentiasa jaga hubungan dengan guru-guru anda ataupun cikgu-cikgu kesayangan anda. Okay? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.